Bunda semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi ya Bunda dengan aktivitas harian aku di rumah. Ngapain aja aku pagi ini, simak videonya sampai selesai. Nah, di sini itu kerjaan wajib atau rutinitas pagi hari bangun tidur ya. Di sini itu aku lagi ngebas-ngebasin kasur dan juga rambut aku yang rontok parah. Pokoknya kalau kalian lihat tuh rambutku, ya ampun Bunda, di kasur, di bantal itu banyak sekali. Kayak gimana ya, aku tuh kadang takut ya Bunda, soalnya rontoknya parah. Atau mungkin karena aku iket terus ya, jadinya dia itu kayak ketarik gitu, dan yang bikin rontok. Oke Bunda, di sini itu aku lanjutin aja dan aku merapikan tempat tidur sambil nyantai aja ya Bunda. Semoga kalian tetap menikmati cara aku dan kerja aku di rumah tanpa aku edit banyak ya. Nah, di sini tuh ya begini Bunda, setiap kali pagi bangun tidur, karena untuk saat ini Pak Su itu sudah di lantai bawah. Sudah olahraga gitu ya, tapi istrinya tuh ya masih guling-guling di kasur. Kadang itu bangunnya saya tuh siang ya Bunda, jam 9, jam 10 gitu ya. Kadang Pak Su itu habis olahraga itu dia naik kembali ke kamar ini, itu tuh jam 10-an, jam 10:30 gitu ya. Tergantung acara apa yang kita mau planning. Kadang Pak Su ngajak ngopi gitu ya, ya setelah dia olahraga jam 10 selesai gitu ya, kita pergi ngopi gitu ya Bunda. Nah, lanjut Bunda, di sini aku kebas-kebasin lagi untuk selimutnya yang atas ya, supaya bebas dari debu dan juga rambut. Nah, di sini di sebelah tidur aku, di sini ada meja kecil kan tadi. Itu tuh banyak sekali barang-barang dan aku mau membersihkan. Dan di sini sekalian aja aku membereskan yaitu meja rias aku yang seperti biasa setiap hari itu selalu berantakan. Karena kadang aku tuh kalau pagi bikin apa itu di meja ini kadang nggak mau langsung diberesin gitu loh Bun. Kadang malam hari gitu, skincare di malam hari. Kadang juga yaitu tadi nggak mau beresin. Nah, di sini aku mau merapikan dan membersihkan. Di sini ada panadol, ada ikat rambut, ada bando, dan juga ada juga botol minum. Nah, di sini tuh ada kalender. Kalau semalam itu aku merundingan sama Pak Su kapan kita mau booking tiket untuk pulang kampungnya. Nah, di sini aku langsung bersihin aja tipis ya Bunda ya. Nah, ini tuh Bunda, ini tuh uang sisa kemarin lebaran ya. Jadi di sini itu aku mau bawa pulang ke kampung gitu loh Bunda. Jadi kemarin itu aku sudah laporan sama Pak Su untuk hari raya man itu 5 juta gitu ya, dan ini tuh sisanya gitu. Jadi aku mau pakai nanti pulang kampung. Jadi ini ndak perlu aku lapor ya sama Pak Su. Nah, Bunda-bunda yang Bunda-bunda tidak tahu, saya itu pengeluaran uang itu wajib lapor ya sama Pak Suami. Jadi di situ Pak Suami itu bisa nge-track berapa pengeluaran kita setiap bulannya ya. Jadi bukan aku yang mengatur budgetingnya, tapi Pak Su ya. Jadi apapun, berapapun jumlahnya yang aku keluarin uang, itu akan aku selalu lapor ya sama Pak Suami. Oke Bunda, di sini lanjut aja aku membersihkan lantai seperti biasa. Aku membersihkannya simple saja pakai sapu ini ya. Ini itu bagus banget untuk membersihkan rambut dan juga debu. Nah, itu tadi Bunda, aku sudah membersihkan keseluruhan kamar. Di sini aku tuh mau keluar ya Bunda.
Jadi aku mau pakai skincare dulu untuk pagi hari. Seperti biasa aku pakai ini ya, ini tuh toner dan juga essence gitu. Di sini aku pakai untuk tepuk-tepuk di muka aku aja untuk pemakaiannya. Dan jangan lupa untuk ditutup dan ambil serum. Serum ini wajib ya bunda untuk perawatan muka ya, walaupun aku tuh nggak cantik, tapi kalau dirawatkan ya namanya juga emang udah cetakannya dari sana begini ya bunda ya. Jadi alhamdulillah aja kita masih dikasih kesehatan dan masih dikasih kesempurnaan. Dan di sini tak perlu yang gimana-gimana, di sini aku cuma perawatan aja ya bunda, supaya muka itu ya lebih bersih aja sih. Nah di sini aku pakai sunscreen ya, dan itu pun wajib ya dipakai. Nah ini tadi bunda aku sudah pergi ngopi sama Pak Su, tapi aku nggak ambil video ya. Jadi di sini aku lanjut aja mau masak. Hari ini aku mau masak simple ya bunda. Di sini aku tuh mau masak yaitu tempe dicampur sama rempelo ati, dioseng pakai cabai hijau gitu ya bun. Di sini aku untuk bumbunya cabai hijau besar dan juga kecil, bawang putih, bawang merah dan juga bawang bombay. Aku tuh suka ya bunda kalau ngoseng apapun pakai bawang bombay. Gak tahu kenapa lebih enak aja dan lebih manis gitu aja sih. Apalagi kalau masak daging teriyaki atau black pepper gitu ya. Ini dikasih bawang bombay tuh enak banget loh bunda. Kalian wajib untuk mencobanya. Oke bunda, di sini aku mau masahin yaitu bawang merah. Nah itu bawang putihnya itu sudah aku irisin ya, dan juga cabai dan juga nanti bawang bombaynya aku mau iris-irisin gitu. Oh ya bunda, kalian masak apa hari ini? Komen di bawah ya bunda. Terima kasih loh bun yang udah menonton video saya, yang udah selalu like, komen, dan yang udah bantu share. Terima kasih banyak bunda atas dukungan kalian semua. Semoga video aku bermanfaat walaupun sedikit, tapi semoga kalian juga enjoy ya untuk nonton setiap hari aktivitas aku di rumah. Sekali lagi terima kasih ya bun. Oke, di sini kita lanjutin aja ke videonya. Nah, di sini untuk amplanya itu sudah aku ungkep, udah aku bumbuin gitu ya. Di sini aku irisin tipis-tipis. Dan lanjut ini aku mau masak. Di sini aku sudah punya yaitu tempe. Tinggal sedikit gitu ya, Bun. Aku tuh mau menghabiskan stok-stok apa aja yang ada di kulkas sebelum aku pulang kampung gitu loh, Bun. Oke, di sini untuk tempenya aku goreng, tapi jangan terlalu kering sih bun ya, pokoknya digoreng aja tapi yang enggak terlalu mateng supaya nanti enggak hancur gitu aja ya bun kalau dicampurin. Jangan lupa diaduk, dan ini aku sisihkan, dan ini aku masukkan yaitu bawang bombay, bawang putih dan juga bawang merahnya. Aku oseng dulu sampai layu. Ini tuh menu simple, sederhana, tapi sangat menggoda banget bunda, enak banget. Dan aku tuh suka ya untuk oseng ampla ini, karena aku tuh sering banget juga bikin ya. Oke bun, di sini aku masukkan untuk cabai hijau dan juga amplanya ya. Dan ini aku oseng-oseng bentar. Nah untuk bumbu seperti biasa yaitu saus tiram, kecap asin, terus aku kasih kecap manis,
aku kasih masako rasa ayam, rasa sapi bun, dan sedikit lada. Udah gini aja bun, ini tuh sudah enak banget pokoknya. Dioseng-oseng sampai dia bumbunya campur ya bunda. Jangan lupa untuk diicip-icip. Nah ini sudah mateng ya bun, tinggal diangkat dan siap untuk ditaruh di wadahnya. Alhamdulillah menu aku hari ini aja ya bunda. Ini dia bun penampakannya oseng tempe ampla cabe ijonya. Terima kasih ya bunda yang udah nonton sampai selesai, sampai di sini video saya kali ini, dan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah bunda.